Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Aska akan mengajak-ngajak teman semuanya ke acara Pekan Raya Sambas di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sambas. Kali ini Aska akan mengajak teman-teman semuanya yaitu menaiki kereta api. Yuk teman-teman semuanya, kita jalan-jalan. Dadah. Selepas kita jalan-jalan menaiki kereta api, selanjutnya kita memancing ikan di kolam. Hari ini Aska akan mengajak teman-teman semuanya memancing ikan. Ikannya banyak sekali teman-teman. Hari ini bermacam-macam ikan, warnanya pun juga bermacam-macam. Tuh ada warna hijau, warna merah, ada warna kuning. Nah ini Aska sudah mendapatkan ikannya. Selain permainan kereta api, memancing ikan di Pekan Raya Sambas ini, teman-teman masih banyak lagi permainan di Sambas Carnival Park ini, seperti wahana biang lala, wahana kora-kora, ombak banyu, waterboom, istana balon, komedi putar, dan kereta panggung. Pekan Raya Sambas di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sambas dilaksanakan mulai tanggal 30 November sampai 2 Desember 2022. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya teman-teman di Gunies Channel. Yeah.